Halo, hai, jumpa lagi di 2BZA. Langsung saja, ini tampilan Bayu. Kalian lihat di paling bawah, bisa kirim pulsa dan hadiah kuota. Setelah diklik, kalian masuk ke menu kirim hadiah. Kalian diminta untuk memasukkan nomor penerima. Tinggal masukkan nomor penerima yang akan kalian kirimin hadiah pulsa atau kuota. Untuk sementara penerima di sini harus sama-sama nomor Bayu. Setelah itu kalian bisa tambahkan pesan jika diperlukan. Setelah itu lanjut pilih hadiah. Di sini ada 3 pilihan: data, topping, dan juga pulsa tentunya. Untuk contoh kali ini saya pilih pulsa. Kalian pilih nominalnya dari 5.000 sampai dengan 200.000. Setelah dipilih nominal, kalian akan diarahkan ke metode bayar. Mau pakai pulsa, link aja GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Oke, setelah pilih pulsa, lanjutkan pembayaran. Di sini saya kirim 50.000 sebagai hadiah. Ternyata kena biaya layanan 2.000, jadi pulsa kalian harus minimal ada 52.000. Setelah itu lanjut, kalian akan dapatkan kode OTP sebagai pengamanan bahwa nomor ini benar-benar nomor Anda. Lanjut lagi. Tunggu beberapa saat. Setelah itu ada notifikasi bahwa kamu kirim hadiah ke teman kamu berhasil. Oke, notifikasi checklist hijau. Langsung saja coba kita cek. Ternyata sisa pulsanya tinggal 1750. Berarti sudah berhasil terkirim. Kalian bisa cek langsung ke teman kalian. Oke, sekian dari 2BZA. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.